Oke, teman-teman, ini sudah dimulai lakukan. Masih tersangkut sepertinya teman-teman ya, bagian belakang. Wow, ya terlihat ya bergeser ekornya. Jaya dari Ranto Prapat sepertinya sudah sampai di TKP ya, untuk mengevakuasi bus yang mengalami laka tunggal pada hari Jumat kemarin ya. Yuk kita ikuti teman-teman ya proses evakuasi bus ini ya. Oke teman-teman, ini sudah dimulai lakukan apa ya, perbaikan ya, ataupun pengendoran baut pada gerdang bus agar mudah nanti ditarik. Ini masih dilakukan persiapan ya. Bisa lihat teman-teman ya kondisi busnya ya, ban pecah, aspikul depannya juga sudah hancur, dan sedang melakukan pemampasan pada kayu yang tumbang tersorong dengan bus ini ya. Sepertinya kabel-kabel jaringan juga masih tersangkut ya di badan bus ini. Ini unit derek sudah mulai bergerak teman-teman ya, akan mengambil posisi ya. Terlihat jelas teman-teman ya, posisi aspikul sudah
terlepas. Sepertinya ban sebelah kanan bus nancep ke dalam teksi. Thank you.
ya. Petugas dan lantas bagian Polsek bagian Tinimba juga sudah diturunkan ke TKP untuk mengamankan arus lalu lintas. Ini coba diangkat lagi lebih tinggi. Wow, gawat. Landing. Tinggi bosku ya. Standing bosku, busnya. Ini masih tersangkut sepertinya teman-teman ya. Bagian belakang bus ini ya. Tersangkut. Pas ya semua ya. Ban depan dicopot paksa. Hop. Dengar suara. Sudah terlepas ya. Sudah copot semua bosku. Sudah dilepas semua ya. Depannya
Matrek bang, bang. Ini akan bergeser dereknya. Akan coba ditarik dari sisi sini karena bagian ekor dari bus ini masih tersangkut di tembok, teman-teman ya. Jika ditarik mengarah ke sana, dia akan tersangkut. Jadi ini akan coba tarik lurus ya. Kita coba lihat lagi nanti. Coba pasang seling lagi ya. Asli, 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 nanti nembak itu, Dek. Geser sana, geser sana, geser. Terlihat sudah mulai bergeser ya, teman-teman. Ya, terlihat ya bergeser ekornya. Sepertinya ini bodi depan mengganjal ini ya. Dekat lagi. Ekornya sudah berhasil dikeluarkan ya. Ini akan kembali mengambil posisi seperti yang tadi, teman-teman ya. Ini akan diangkat bagian depan dari bus ini untuk selanjutnya digendong ke lokasi tempat perbaikan ya. Sudah lewat ya bagian ekornya. Cukup ramai teman-teman ya, warga yang
melintas hingga menyaksikan evakuasi truk ini ya. Warga sekitar dan pengguna jalan. Oh, terbuka pintunya. Dibawa ke tempat yang lapang di depan sana ya. Oke, sahabatku semua, akhirnya evakuasi bus ini berhasil ya. Dan sudah berhasil dievakuasi. Derek Mayujaya yang melakukan evakuasi tadi sudah akan bergerak meninggalkan TKP ya. Oke teman-temanku semua, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Mohon selalu dukungan dengan like, komen, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih.